Sejumlah hing kios tur bengkel tambal ban anu pernahna di lalawak Ciliwung stasiun Padalarang Kabupaten Bandung Barat kahuruan poe Rebo kapeutingnakeun. Eta kahuruan anu ronggah teh mucungulkeun salasa urang korban anu kaduruk tur saharita dibawa ka rumah sakit lantaran tatuparna. Kerugian dierong tepi ka mangratus-ratus juta. Nya kawas kitu kejadian kahuruan rongkah anu direkam ku video amatir warga nalika sejumlah kios tur bengkel tambal ban di lewek Cihaliwung stasiun Padalarang Kabupaten Bandung Barat poe Rebo kapeutingnakeun. Seuneu dirong mucunghul ti salah saeji bengkel tambal ban anu mimitina karandapan satu tas nu boga bengkel ngahurungkeun seuneu make spiritus. Saharita sinemetea tur mapai ka sajumlah kios. Petugas damkar ti Kabupaten Bandung Barat saharita ti hot-hot mareuman eta seuneu. Sanajan kitu nemboga bengkel tambal ban jadi korban, meh sakujur awakna kaduruk tur saharita dibawa ka rumah sakit. Magrib, udah sembahyang magrib, saya liatin si abang itu nurunin bensin dari motor. Terus dibawa ke ini, ke ya, mau di letteran. Udah itu di letteran sih masuk-masukin ke ini, ke apa, ke aqua itu. Udah itu ada api, apinya katanya dari mesin yang itu untuk apa, untuk ngelin tambal ban katanya. Di mesin itu, pacikan itu. Di situ banyak, ada si poso, ada berapa, ada 3 orang, 4 orang, ada orang yang cacat itu, yang satu yang gak bisa jalan. Jadi pas itu apinya keburu ini, karena bensin kan di situ. Ke Mako, terjadi kebakaran di jalan Gedung 5. Ini Gedung 5 kan, ya, di kawasan. Ada seorang bapak-bapak telepon, saya tanya kembali, ditutup. Didiamin dulu, dan takut apa? Positif. Tidak positif, gitu kan. Ada dua kali, baru langsung saya lari dari Mako ke sini, cuma 10 menit. Ternyata di sini saya tanya ke warga, itu ada yang tambal ban, katanya percikan dari spiritus. Jadi masuk spiritus kayak tambal ban biasa. Lianti ngabalukarkeun korban jiwa eta kahuruan rongkah teh mucunghulkeun karugian material tepi ka mangratus-ratus juta. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.